harapannya ya kita supaya lancar aja gitu, biar pengobatan gratis, namanya Garung Betawi kan, biar gratis gitu. Di sini banyak juga yang masih pengangguran ya gitu, ya pengennya sih dikasih apa namanya keterampilan les. Warga Betawi khususnya gitu ya, bukan orang pendatangnya, mudah-mudahan diperhatikan lah baik budaya Betawinya, ondel-ondelnya itu segala ya macam-macam lah, Betawi-Betawi itu harus diperhatikan. Airnya lagi kering, lagi susah air, udah mak capek ngambilin air mulu deh. Kalau harapan saya buat orang-orang sekitar sini biar lebih baik aja. Biaya dari biaya sekolah ya kan, terus lingkungannya gitu biar ada tempat tinggal yang layak. Jokowi agak tertantip, jangan terlalu sama pengamen, sama pedagang, jangan terlalu sinis lah gitu. Silakan sama-sama orang susah nyari duit, jangan terlalu sampai dudak-dudak begitu ya kan. Yang tinggal di kolong sampai harus dibongkar-bongkar, kubuk-kubuk kecil. Ya supaya jualan itu lebih mudah lah, kalau saya pedagang nih, jangan dipersulit lah sama seperti kan, among desa gitu, pungut-pungutan liar gitu, kayak jangan sampai lah kayak.